Sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi, ternyata sempat menitipkan Galas Kay Andriansyah pada seorang pria sesaat usai kecelakaan terjadi, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Pria yang diminta pertolongan oleh Jodi adalah Aris Salim, penjual nanas yang biasa menjajakan dagangannya di underpass tol KM672+300 di Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Saat kejadian, Aris langsung bergegas memanjat jalan tol untuk melihat situasi setelah mendengar suara keras. Ia mengaku melihat anak Vanessa dan Bibi Andriansyah, Gala, sudah berada di luar mobil. Menurutnya, Gala merangkak dari depan mobil dan langsung diangkat Jodi. Namun, Jodi tak lama menggendong Gala. Aris mengungkapkan Jodi langsung menitipkan Gala padanya lantaran akan menelepon pihak keluarga. Lebih lanjut, Aris mengatakan ia menggendong Gala sekitar 5 menit sebelum akhirnya mencegat mobil melintas untuk meminta bantuan. Setelah ada seorang pengendara mobil abu-abu berhenti, ia menitipkan Gala untuk menolong korban lainnya.